Tim Gegana Polda Sumatera Utara memecah rangkaian bom yang ditemukan di rumah terduga kawanan teroris berinisial H di Medan, Sumatera Utara. Pemecahan bom dilakukan di lokasi yang jauh dari rumah penduduk. Bom dalam bentuk kaleng diledakkan tim Gegana Polda Sumatera Utara di tengah lahan perkebunan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Bom kaleng dipecah untuk melihat bahan peledak seperti paku, bubuk, misiu, sejumlah kabel dan pembungkus bom dari kaleng sarden. Oh, yuk, yuk, plastik, plastik bom kaleng ini ditemukan. Bom kaleng ini ditemukan dari rumah salah satu terduga teroris yang tertanam di tanah sedalam 40 cm. Meski memiliki daya ledak rendah, namun bom ini dinilai dapat melukai dan mematikan jika dalam jumlah besar. Di mana pak? Di dalam tanah? Di atas tanah? Di dalam rumah? Di dalam tanah Di pendam berapa meter? Diameter berapa? Putaran 3-40 cm Berapa jumlahnya yang ditemui? Ah, jumlahnya nanti kita nggak menerima barang buktinya Hanya yang bersifat bom aja yang kita terima untuk kita amankan Nanti bisa konfirmasi juga dengan penyidiknya Ini bahannya dari sini, ini dia lo. Tapi dampaknya bukan berbicara hak atau low-nya nah, Tapi yeah. jumlah bahan besarnya gitu